Oke, hari ini saya buat satu tutorial untuk repair emergency light, yang mana emergency light ini tidak on. Bila saya cek, ternyata battery dia yang ada masalah. Original battery ini ada 2 biji. So, battery ini tidak tahu di mana kita boleh dapat. So, saya tukar battery yang biasa kita boleh dapat di mana kedai jual aksesoris telefon ataupun elektronik punya kedai. So, battery ini murah saja, dia boleh charge dalam RM5 ke atas. Di sini saya ada satu battery power bank warna biru dan satu battery lagi yang saya beli di kedai itu. Masalah dia ini tidak boleh on karena charge tidak masuk lagi. So, saya tukar battery untuk hidupkan emergency light ini semula. Oke. Saya off lampu dulu. Oke. So, ini sudah ada lampu lah. Boleh pakai sudah macam biasa. Ini adalah meja DIY saya yang saya sudah modified. Ada lampu di bawah. So, sekarang ini saya belum pasang lagi lampu di bawah untuk tambah cantik lagi apabila sudah pasang lampu yang terang supaya senang kita tengok apa kita buat di sini. So, meja ini steel, aluminium, magnet tidak melekat, dan inilah saya punya tempat untuk buat kerja. So, untuk mengisi masa lapang sementara tidak boleh keluar rumah, tidak boleh kemana-mana, so saya buat DIY lah untuk mengisi masa lapang nih. Karena macam panjang masa kalau tidak apa-apa yang mau dibuat. Bila ada kerja sikit-sikit, bolehlah untuk cepatkan masa itu berlalu. So, terima kasih kepada siapa-siapa yang ada minat macam saya nih, suka DIY. Dan jangan lupa like dan share kepada kawan-kawan supaya ada rujukan untuk selamatkan emergency light yang sudah tidak boleh on, dan apabila tukar battery dia boleh on semula macam nih. Oke. Terima kasih.